Oh. Ini saya akan berikan statement terkait dengan video yang sempat viral kemarin hari Sabtu tentang penganiayaan terhadap anak atau pembunuhan yang terjadi di lapangan sepak bola, lapangan sepak bola Persija Bandar Jaya. Korban bernama RM, kemudian dilakukan oleh dua orang pelaku, yang satu nama RD, yang satu nama Ika. Mereka ini bertemu di lapangan Persida itu dan berkelahi, tentunya perkelahian yang tidak seimbang, 2-1. Kemudian